Baik, hukuman penjara bagi mereka yang memandu di bawah pengaruh minuman yang memabukkan ataupun dadah hingga menyebabkan kematian dinaikkan kepada 10 hingga 15 tahun serta denda RM50 hingga RM100,000. Bagi sabitan kali kedua atau seterusnya, hukuman penjara diperuntukkan selama 15 hingga 20 tahun serta denda RM100,000 hingga RM150,000. Perkara itu terkandung dalam pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang dibentangkan Datuk Seri Wika Siong untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat siang tadi. Beliau turut memaklumkan bacaan kali kedua untuk rang undang-undang itu akan dibuat pada persidangan Dewan kali ini. Bagi pemandu yang menyebabkan kecederaan pula, hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum RM50,000 jika sabit kesalahan. Pemandu terlibat turut akan hilang kelayakan memegang atau mendapatkan lesen memandu selama tempoh tidak kurang daripada 10 tahun dari tarikh sabitan dan tidak kurang 7 tahun bagi pemandu yang menyebabkan kecederaan. Sementara itu, melalui pindaan sama ibu bapa ataupun penjaga remaja berusia 18 tahun ke bawah berdepan hukuman denda RM1,000 hingga RM5,000 atau penjara maksimum setahun jika anak mereka disabitkan kesalahan menunggang basikal lajak hingga membahayakan pengguna jalan raya lain. Hukuman sama jika anak mereka disabit kesalahan penggunaan kenderaan mikro mobiliti lain. Kalau kita benarkan kenderaan ini yang tak ada brek di atas jalan, bayangkan kemalangan akan berlaku bila-bila masa. Ya? Jadi itu yang kita nak buat pindaan. Dulu RM300 orang tak takut. Sekarang kita ketatkan dan hukuman dia lebih berat. Sekarang yang jadi masalah kita minor, dia tak tahu. Mak bapak pukul 2, pukul 3 biar dia berjalan. Kita nak jaga keselamatan dia. Dia bukan main, dia kasih. Kalau dia umur 21 tahun, dia sudah kena. Kalau dia main, dia kena. Ya? Pindaan itu membuktikan kerajaan sememangnya serius bagi memastikan jalan raya negara terus selamat serta tidak akan berkompromi dengan mana-mana kegiatan boleh mengundang kecelakaan.